Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, subhanallah, IGS-nya bikin merinding ya bun. Ternyata IGS Arya Saloka ungkap sangat bersyukur ketika ditemani sang istri. Ternyata inilah maksud dengan apa yang telah diungkap oleh Arya Saloka saat ini. Baca aku 10 kali setidaknya dalam sehari, maka akan dibangunkan untukmu istana emas di surga. Sungguh ya bun, Arya Saloka membuat para fans Ikatan Cinta semakin bangga dengan keagamaannya, karena Arya Saloka kini membuat para fans Ikatan Cinta semakin bahagia dengan apa yang telah diungkap oleh Arya Saloka di pagi ini. Maka dari itu, kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu mendoakan supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Berkat sinetron Ikatan Cinta, kini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo berhasil membuat para fans Ikatan Cinta semakin yakin dan penasaran dengan apa yang telah diungkap oleh mereka berdua di pagi ini. Karena Amanda Manopo sungguh membuat para fans Ikatan Cinta semakin baper berjamaah. Karena inilah ungkapan yang diberikan oleh Amanda Manopo. Ya Allah, aku titipkan orang yang kusayang. Ya Allah, lancarkan urusannya dan berikan kami rezeki yang halal dan berkah. Melalui perantara bekerja, jagalah dan lindungilah dia dimanapun berada. Aku tak bisa menjaganya ketika dia jauh, maka aku titipkan dia melalui penjagaanmu. Sungguh ya bun, Amanda Manopo membuat para fans Ikatan Cinta dan para suami semakin bahagia ketika unggahannya yang beredar di pagi ini. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.